Selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama Khilaf Asmara. Drama Khilaf Asmara mempunyai 15 episod dan tarikh tayangannya bermula 18 April 2022 setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 malam di saluran TV3. Drama Khilaf Asmara ditulis skrip oleh Siti Jasmina Ibrahim dan Uci Fawkada. Drama Khilaf Asmara diarahkan oleh Uci Fawkada serta di bawah terbitan syarikat Radius One Sendirian Berhad. Drama Khilaf Asmara dilakonkan oleh pelakon-pelakon hebat seperti Fatah Amin yang membawakan watak sebagai Luqman, Nelidia Senros sebagai Irma, Fahsyah Sandha sebagai Hanim, Fahrin Ahmad sebagai Aizad, serta dibarisi pelakon pembantu yang hebat seperti Amy Mastura, Auni Zehra, Josiah Hogan, Rahim Jailani serta ramai lagi pelakon yang membintangi drama ini. Sinopsis drama Khilaf Asmara. Drama ini mengisahkan Aizad dan Hanif yang hidup bahagia sebagai pasangan suami isteri. Aizad ialah seorang suami yang penyayang dan bertanggungjawab kepada anak mereka. Hanim pula seorang wanita yang bercita-cita tinggi dan menceburi bisnes setelah dia berjumpa dengan kawan lamanya iaitu Irma, seorang pengusaha yang menjalankan bisnes yang berjaya dengan suaminya iaitu Luqman. Namun lama kelamaan Hanim pula mempunyai perasaan dengan Luqman. Mereka berdua mula mengadakan hubungan sulit dan apabila rahsia itu terbongkar, Luqman kembali ke pangkuan isterinya. Luqman tidak pernah mencintai Hanim. Bagaimanakah mereka berhadapan dengan niat sebenar masing-masing? Jangan lupa menonton drama Khilaf Asmara.